Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberi kesehatan ya, dan serta dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman gimana menanam bahan bonsai kelapa ini supaya akarnya cepat banyak dan akarnya itu melilit di batok ya teman-teman. Maksud melilit batok itu yang bisa disebut yang lagi trendingnya akar gurita. Nah, itu kalau menumbuhkan akarnya harus banyak ya, akarnya itu harus keliling meliliti batok gitu. Nah, jadi langkah yang teman-teman harus lakukan supaya pertumbuhannya cepat seperti ini teman-teman. Saya akan berbagi mulai dari awal ya. Untuk pertama kita harus mencari bibit ya. Ini kebetulan sudah sedikit saya kupas. Ini teman-teman sudah ada mata tunasnya ya. Seperti ini dia bahan bibitnya yang saya semai ya. Jadi untuk teman-teman usahakan yang sudah muncul tunas ataupun yang sudah ada tunasnya, kalau untuk penanamnya supaya lebih cepat ya prosesnya. Seperti ini gading oren ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video ini, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Nah, karena subscribe itu gratis, subscribe gratis dapat pahala. Nah, dan teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja kita kupas bahannya ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang saya maksud akar melilit batok itu tadi, dia posisinya tegak begini ya, dan akarnya meliliti batok ini ya teman-teman, kayak kaki gurita lah begitu. Jadi untuk teman-teman yang bahannya udah dikupas begini, sebaiknya teman-teman bersihkan untuk batoknya, kalau bisa langsung diamplas ya. Ini akan saya bersihkan dulu, kita amplas ininya ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kurang halus kayaknya karena amplasnya terlalu halus sekali, jadi enggak kuat untuk memakan batoknya ini ya. Setelah ini saya akan menanam terus ke media tanam dengan menggunakan pot ini ya. Ini teman-teman ya,
tripodnya enggak pala besar dan enggak pala kecil. Ini media tanamnya yang saya gunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini tergantung teman-teman mau di tanam langsung seperti ini atau di atas memakai ground. Kalau teman-teman tanam langsung, ada dua kekurangan yang kita yang pertama nggak bisa memantau pertumbuhan akar, dan yang kedua kalau mau diekspos akarnya kita bongkar lagi medianya, kita ekspos akarnya. Jadi yang saya pakai yang simple aja ya, yang memakai grounding ya, seperti ini teman-teman. Saya letak seperti ini ya, dan saya menggunakan ini ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah waktunya dibongkar, kita tinggal membongkar grounding aja, tidak tanpa membongkar media tanamnya. Seperti ini hasilnya ya teman-teman, yang saya punya. Seperti ini teman-teman ya, kita lihat. Jadi kita nggak pala membongkar media potnya ya.
seperti ini teman-teman ya. Jadinya setelah pembukaan grounding, nah, begini dia hasilnya. Akarnya lumayan banyak ini, bisa teman-teman nilai sendiri untuk pertumbuhan akarnya rame. Oke teman-teman, begini hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri dan nilai sendiri hasil yang saya grounding dari awal ya. Untuk penanamannya langsung di grounding saja. Jadi kalau seperti ini kita tidak perlu membongkar media lagi ya, tinggal membongkar groundingnya saja. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jika suka dengan videonya jangan lupa tinggalkan like-nya. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Akhir video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.